Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Good Job Channel. Pada kesempatan yang baik ini, Good Job Channel akan memberikan satu tips sederhana, yaitu bagaimana cara mengatasi Realme C3 atau untuk tipe-tipe sejenis itu tiba-tiba ketika dihidupkan atau dinyalakan atau diaktifkan handphonenya, dia nge-restart sebentar kemudian masuk ke recovery mode. Nah, ini biasa terjadi pada beberapa pesawat telepon, termasuk di sini adalah Realme C3 ataupun mungkin tipe-tipe yang sejenis. Ini biasanya mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba membuat pesawat telepon ini melakukan satu recovery yang dibaca oleh sistem handphone ini ketika dinyalakan ulang atau di reboot itu masuk kepada recovery mode. Nah, untuk mengatasinya tidak perlu bongkar pesawat telepon ataupun tidak perlu menggunakan PC atau komputer, cukup kita langsung saja gunakan wifi data ya. Jadi ketika masuk ke recovery mode, biasanya hal seperti ini langsung saja kita ikuti permintaan daripada pesawat telepon ini ya. Jadi tidak perlu cek tombol volume yang konslet lah, atau mungkin tombol volume atasnya juga bermasalah. Cukup kita langsung wipe data, kemudian tunggu beberapa saat sampai masuk ke pada menu selayaknya kita hard reset atau recovery mode. Nah, ini Good Job Channel, ikuti perintah yang ada di menu recovery mode seperti yang ini. Langsung kita masuk ke format. Jadi mau tidak mau handphone ini datanya diperbaharui seperti pada waktu pembelian baru ya. Ini fungsi daripada recovery mode. Nah, ini sudah masuk kepada awal permulaan dari Realme. Ini masuk ke logo Realme, kemudian langsung setelah itu, dan ternyata masuk kepada menu selamat datang seperti biasanya, selayaknya handphone-handphone Android ataupun handphone yang lain. Begitu masuk ke selamat datang, kita tinggal pilih, di situ ada bahasa, kemudian negara dan lain sebagainya, tinggal ikuti arahan atau sesuai dengan menu untuk masuk ke menu utama seperti ini. Jadi kita tinggal oke, kemudian ikuti saja sampai nanti kepada menu yang sesungguhnya atau menu dari pesawat telepon yang bersangkutan. Ini sudah mulai masuk ya, jadi tinggal tunggu beberapa saat sampai masuk kepada menu utama. Perlu diketahui untuk kasus seperti ini, mungkin ada beberapa yang memang konslet pada tombol volume atas atau tombol volume bawah. Tapi untuk kasus yang satu ini memang tidak perlu bongkar dan langsung saja masuk kepada recovery mode. Ya, jadi masuk ke wipe, kemudian masuk ke menu atau masuk ke pilihan-pilihan yang ada di recovery mode, dan selanjutnya tinggal tunggu eksekusinya berhasil. Nah, ini sudah mulai berhasil. Tinggal masuk ke persetujuan akhir. Ini sudah masuk.
dan langsung masuk ke Realme C3. Oke, terima kasih sahabatku telah menyaksikan tips singkat ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.